Satgas TMMD ke-119 Kodim 0808 Blitar membangun jalan rabat sepanjang 1 km di Desa Wonotirto, Kabupaten Blitar. Pembangunan jalan rabat ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam memperbaiki infrastruktur daerah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sepanjang 1 km jalan rabat yang menghubungkan Dusun Gebang dengan Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kabupaten Blitar tersebut sebelumnya hanya berupa jalan dengan tanah liat dan hanya kendaraan motor tertentu yang bisa melalui jalan tersebut. Namun kini semua kendaraan termasuk mobil bisa melalui jalan rabat ini. Dengan adanya akses jalan yang memadai, diharapkan memudahkan akses bagi masyarakat untuk mempermudah mobilisasi atau membawa hasil kebun dan sawah mereka, serta secara umum akan membawa dampak positif dalam pembangunan desa. Ini ada penghubung jalan antara Dusun Caren dan Dusun Gebang sepanjang 1000 meter. Juga di tengah-tengah ada sabuk jam atau jembatan limpas, yang mana itu jembatan itu kalau musim hujan namanya selalu banjir. Alhamdulillah dengan adanya TMMD ini jalan jembatan penghubung sudah terbangun. Jalan ini antar Dusun Caren dan Dusun Gebang juga sudah terbangun, alhamdulillah. Sebelumnya memang sebelum ada ini namanya jalan ini sudah terbentuk, cuma masih dalam posisi makadam berbatuan, jadi tidak bisa dilalui kendaraan bermotor dampak mobil, hanya beda motor kapasitas, hanya beda motor yang tidak trail. Pembangunan rabat jalan ini merupakan upaya nyata TNI Angkatan Darat bersinergi dengan komponen bangsa dan masyarakat dalam mendukung kemajuan infrastruktur khususnya daerah pedesaan, dan diharapkan nantinya jalan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Dusun Gebang dan Dusun Caren. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.